Mohon dukungan rekan-rekan untuk pengembangan channel-channel Salira TV ini dengan cara tekan subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuannya. Terima kasih. Bertempat di lapangan sekolah SMP Negeri 1 Sindangkasih Ciamis pada Rabu 7 Februari 2024, acara peringatan Isra Mi'raj berlangsung dengan penuh hikmat dan antusias dari siswa-siswi, guru, serta orang tua siswa. Hadir dalam acara tersebut Kabid Pendidikan SMP Aris. Acara diawali dengan pembacaan solawat yang dilantunkan oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 Sindangkasih Ciamis. Acara dilanjutkan dengan tausiah kalam ilahi dan sambutan dari PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Wasdi. Dalam ceramahnya, Wasdi menceritakan tentang perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari saat Isra Mi'raj, yang pada intinya sebagai umat Islam harus percaya bahwa peristiwa tersebut benar terjadi, walaupun secara logika sangat sulit untuk diterima. Hal tersebut menunjukkan betapa agungnya Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Wawan, kepala sekolah SMP Negeri 1 Sindangkasih, mengatakan pihak sekolah adalah memang sengaja mengundang kepala dinas sebagai penceramah di Isra Mi'raj kali ini. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Bapak Kabid, Bapak, agar kegiatan tersebut bisa berjalan, hasil asesmen tersebut siswa bisa tanggal 7 disini. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin Bapak Ibu, kebetulan Pak Camat ada kegiatan yang lain, saya mewakili selaku Kapolsek di Tikone. Yang terhormat Pak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Pak Asda 1, mohon izin Pak. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Sindangkasih, yang saya hormati rekan muspika, betul diwakili Pak. Selamat siang, saya Wawan, Kepala SMP Negeri 1 Sindangkasih Kabupaten Ciamis. Pak, ini dalam rangka Isra Mi'raj mengambil tema apa, Pak? Temanya tentang akhlak, tentang ibadah, dan tentang sholat. Pak, ini kan dihadiri oleh Pak Kadisdik dan pendidikan yang seperti itu, Pak. Gimana, Pak, tanggapan Bapak? Alhamdulillah, kami memang sengaja menghadirkan Pak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Pak Dr. Hadi Wasdi Ahmad Ijudin, sebagai mubalig pada kegiatan peringatan Isra Mi'raj di SMP Negeri 1 Sindangkasih tahun 2024. Pak, ini kan sangat meriah sekali, Pak, ada lomba-lomba hadiah. Itu lomba apa, Pak? Alhamdulillah, di sini lombanya ada 6 macam, mulai dari lomba kaligrafi, lomba MTQ, lomba MHQ, kemudian pidato, kemudian sholawat, kemudian marawis juga ada. Alhamdulillah, antusiasnya anak-anak bagus, dan seluruh siswa, seluruh kelas mengikuti lomba ini dengan antusias, dengan penuh semangat. Pak, ada pesan nggak buat siswa sendiri, Pak, dengan lomba Isra Mi'raj? Ya, kami berpesan bahwa seluruh warga sekolah, terutama siswa, untuk mengambil hikmah dan pembelajaran dari peringatan Isra Mi'raj ini, terutama adalah tentang ibadah sholat. Jadi mereka harus dibiasakan untuk melaksanakan sholat dengan baik, dengan tepat waktu. Dan memang dari Kabupaten Ciamis, reporter Heri Herianto mengabarkan untuk Salira TV.